قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. مش بقوله لا. يلا. مش بقوله. ولا بقى. Apabila seseorang saleh ingin mengelokkan keadaannya bersama Allah Ta'ala, maka dia mesti mengikat hatinya dengan guru yang mursyid. Ini kerana hubungan hati seseorang saleh dengan hati mursyidnya adalah merupakan ikatan penghubung dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungan hatinya dengan hati Rasulullah merupakan hubungan dengan Allah Ta'ala. Orang yang sampai bersama orang yang sampai adalah sampai. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertama-tama dan selama-lamanya panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala juga. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab Tanbihus Salik, pedoman buat ahli suluk, tulisan dan karangan Syekh Sa'duddin Murad rahimahullah ta'ala. Kita berada pada penutup. Ada 17 perkara yang Fadilatul Syekh letakkan dalam penutup. Kita berada pada perkara yang ke-8. Kata Syekh, apabila seseorang salik, salik kita sebut banyak kali dah, salik ni orang yang berjalan menuju pada Allah Ta'ala. Beza dengan murid. Murid ni orang yang ada kehendak, keinginan, ingin mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Kitab yang kita baca dulu ada Busulukil Murid. Itu untuk orang murid, orang yang ingin, ada keinginan nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Ada keinginan untuk melalui lorong-lorong, jalan-jalan menuju Allah Ta'ala. Adapun salik, orang yang memulakan perjalanannya. Ada yang berada di peringkat awal perjalanan, ada yang dalam berjalan, ada yang dah sampai ke penghujung perjalanan. Nah, itulah di antara gambaran-gambaran seorang salik. Maka perkara yang ke-8, Syekh kata apabila seseorang salik ingin mengelokkan keadaannya bersama Allah Ta'ala, maka dia mesti mengikat hatinya dengan guru yang mursyid. Andai tuan-tuan adalah orang yang salik, tuan-tuan orang yang menghampirkan diri pada Allah Ta'ala, maka seseorang salik mestilah mengikatkan hatinya dengan guru mursyid. Yang ni hubungan di antara guru dengan murid secara rohaninya, walaupun guru tersebut tidak bersama dengan kita ataupun berjauhan daripada kita, tapi ikatan rohani di antara guru dengan murid itu boleh memandu dan memimpin murid itu untuk menjadi orang yang lebih baik rohaninya. Macam kita duduk di Malaysia, guru kita tak duduk di Malaysia, tapi rohani kita dengan dia sentiasa berhubung. Sebab tu dalam awal kitab ini dulu, dia bincang berkenaan dengan rabitah. Antara istilah yang ada dalam ilmu kesufian ni ialah rabitah. Cara yang ke-11 muka surat 6 lah dulu. Rabitah dipanggil. Rabitah ni maknanya ikat. Ikat diri kita dengan guru mursyid kita. Cuma persoalan ini tidak persoalan pokok. Dia persoalan furu'. Sebab ada orang yang tak terima rabitah, ada orang terima rabitah. So rabitah ni tak jadi isu.
Kalau rasa nak rabitah, rabitah. Tak nak rabitah, sudah. Tapi dalam hidup kita, kita duk rabitah. Kita buat rabitah dalam dompet kita. Kadang-kadang ada gambar mak kita. Gambar ayah kita. Kalau budak-budak mengaji. Contohnya duduk berjauhan dengan mak dan ayah. Atas meja study dia, ada gambar mak dia. Ada gambar ayah dia. Begitulah tuan-tuan letak dalam dompet gambar siapa? Gambar bini. Bukan kita nak letak pun, bini suruh letak. Bubuh gambar kita dalam dompet tu. Jangan duk jawab kalau orang tanya, ada bini tak lagi, jangan duk jawab tak ada. Buka dompet tu, ada dah gambar dia dalam tu. Tak ada kata apa lah kita. Asal nak mengorak janda tak jadi. Sebab apa? Ada gambar dia. Tujuan dia, dia nak suruh kita terikat dengan dia. Dia nak suruh kita ingat pada dia tiap-tiap masa. Itulah ibaratnya. Ingat pada orang soleh, tak serupa kita ingat dengan orang tak soleh. Kita tengok muka orang soleh tu mengingatkan kita pada Allah dah. Beza kita tengok orang yang tidak soleh ni. Kita tengok wajah orang soleh. Apa yang mengingatkan kita? Boleh jadi amal ibadat dia. Kita tengok wajah dia, kita tengok mata dia, kita terbayang boleh jadi dia ni malam-malam menangis tiap-tiap malam. Tengok ke mata dia sayu je kita. Tengok ke muka dia sayu je kita. Mengingatkan kita pada Allah. Dia ni duduk macam mana lah malam-malam hari. Tengok macam serupa kita je siang hari. Tapi malam hari dia macam mana lah hidupnya malam dia. Kita tak tengok pun nama ibadat dia. Tapi daripada wajah dia tu mengingatkan kita pada Allah Ta'ala. Sebab tu dalam apa saya sebut. Dalam solat, hatta dalam solat saat Allah Ta'ala suruh kita tawajuh pada dia. Tapi ada juga manusia-manusia yang tertentu yang Allah Ta'ala sebut dalam solat tu. Bila kita semayang, di awal-awal solat kita, kita diajar sebut Allahu Akbar. Dan ulama tasawuf sendiri menyebutkan kenapa bila kita sebut Allahu Akbar dalam takbir, kita angkat tangan, salah satu daripada yang ulama sebut, isyarat kita letak yang lain di belakang kita dah. Maknanya kita melontarkan yang lain selain daripada Allah Ta'ala di belakang kita. Kita nak tawajuh pada Allah. Kita nak berhadap hati kita sekarang ni pada Allah Ta'ala. Sebab tu kita kata, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Tapi bila masuk dalam semayang, bila kita baca Fatihah je, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang kau beri nikmat. Masuk orang pula dalam semayang. Siapa orang-orang yang kau beri nikmat? Dalam ayat lain tolong hurai. Alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Ni manusia ni. Kenapa engkau suruh hadirkan pula manusia ni? Sebab manusia ni bawa manusia kepada Allah. Bukan manusia ni, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin ni. Ni bukan manusia yang bawa kita makin jauh daripada Allah Ta'ala. Walaupun nama dia manusia. Sebab tu bila kita berhimpun dengan dia, perhimpunan kita itu perhimpunan yang membawa kita kepada Allah Ta'ala. Besarnya apa ganjaran pahala ataupun rasa barakah bila kita duduk dengan orang-orang ni. Sebab apa? Duduk dengan dia tu saja sudah cukup untuk membawa hati kita pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala izin untuk kita mengingati mereka ni. Sebab mereka ni orang-orang yang Allah Ta'ala telah bawa mereka ni sampai pada dia. So, bila kita ingat pada Nabi, Nabi orang yang paling hampir dengan Allah Ta'ala. Paling rendah sekali dalam ayat tadi, salihin lah, orang-orang salih. Sebab tu, di antara niat yang diajar pada kita bila kita mari masjid, bukan nak mari solat saja. Bukan nak mari mendengar saja. Bukan nak mari duduk iktikaf saja. Nak mari bertemu dengan orang salih. Perhimpunan kita ni perhimpunan orang-orang salih. Yang mempertemukan kita ialah apa benda? Solat. Bukan kerana yang mempertemukan kita ni kerana apa? Kerana tertarik segelah. Tidak. Bukan yang mempertemukan kita ni kerana apa? Kerana roti canai, apa telur. Tidak. Yang mempertemukan kita ni kerana solat. Kerana Allah Ta'ala. So, orang-orang yang hadir ni adalah orang-orang yang soleh.
So niat kita, salah satu daripada banyak-banyak niat kita tu ialah niat kita untuk melihat orang-orang soleh. Duduk sekali dengan orang soleh. Duduk dengan orang soleh ni Nabi buat perumpamaan seperti kita duduk dengan orang yang menjual minyak atar. Kalau kita tak diholo minyak atar sekalipun, paling-paling tidak bau tu sapa baju kita. Supaya tuan-tuan duduk di ruang tamu, bini tak buka exhaust fan dapur. Bau tak masakan dia keluar. Bau lah. Dia duduk masak dapur, habis asap mari keluar. Eh, kenapa tak buka exhaust fan? Lupa. Ha, siap. Bau habis aja kita. Supaya kita pergi kedai, kita duduk di kedai makan. Dia duduk masak di dapur, tapi luar baju kita habis bau. Bau apa? Bau asam pedah lah, bau nasi goreng lah. Bau habis baju kita. Allah, tadi aku nak keluar rumah pakai apa? Spray dashing dah. Maknanya kena bawa pula spray, pakai pula spray dalam kereta. Dah spray kita jenis murah, hilang bau. Nak sapa ke masjid daripada rumah pakai minyak wangi. Sapa ke masjid, hilang dah wangi. Sebab apa? Asap kereta, asap itu, asap ini dan sebagainya. Gitulah ibaratnya. Nabi kata, duduk dengan orang soleh, kalau dia tak hala pada engkau sekalipun minyak wangi, tetap akan berbau wangi. Sebab tuan-tuan bersalam dengan orang pakai minyak atas, lekat di tangan kita. Tu yang para sahabat bila anak-anak balik pada waktu petang, bila mereka bau, mereka boleh hidup bau. Bau ni bau Rasulullah ni. Maknanya aku hari ni beruntung diusap oleh baginda Nabi. Bau di kepala Nabi usap di kepala dia. Bau di tubuh dia. Maknanya aku beruntung hari ni diusap oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu duduk dengan Rasulullah. Rasulullah hanya mengusap je. Belum bagi tazkirah, belum mengajar anak-anak tersebut, baru usap kepala, manfaat boleh daripada budak tu. Kalau kita kata manfaat duniawi pun boleh dah, bau wangi dah budak tu. Tu kata duduk dengan orang soleh. Sebab tu rabithah bukan persoalan yang dititik beratkan dalam kesufian, cuma ada ulama tasawuf ambil rabithah ni. Tujuan dia ialah untuk membina hemah kita. Hemah murid peringkat awal galibnya malah untuk berzikir. Tapi bila kita memandang guru kita, kita ingat ini adalah perintah. Ini adalah suruhan daripada guru, maka hemah kita bertambah sikit. Supaya kita lah mengaji sekolah tak. Bila guru tersebut guru yang baik, hemah kita tak berapa. Tapi kalau guru tu jenis guru yang garang, jawab dia, hari ni dia bagi kerja pada kita, walau banyak esok dia nak, kita siap. Sebab apa? Tengok muka cikgu ni, tak berani aku nak buat tak apa, tak atas esok. Kena atas juga, yang lain juga kita tolak ke tepi dulu. Padahal yang lain bagi lagi awal daripada dia lagi. Tapi sebab kita tengok wajah guru ni, mana guru tu tak ada pun. Kita teringat dalam hati kita, cikgu ni tak berani aku. Sebab apa? Masuk kelas, tiap-tiap kali masuk kelas mesti bawa rotan. Menyebabkan kita jadi rasa nak siapkan kerja dia. Tak buat apa pun tak apa, kita duduk menghadap kerja dia. 20 soalan siap mana ni. Tak tidur pun tak apa. Kalau tidak biasa tidur, tengok TV dan sebagainya, tapi sebab teringat cikgu tu suruh buat, maka kita pun siap. Tidur lewat sikit. Awak tidur lewat sikit mana ni? Ada kerja matematik nak kena siap. Cikgu yang macam mana siapa anak kita tak tidur? Apa tidur pelewat tu? Ada tu. Cikgu tu jenis gini. Gitulah ibaratnya rabita sebelum daripada masuk zikir. Saya sebut dah dulu. Rabita sebelum masuk zikir dan selepas habis zikir. Bila dah masuk zikir, kita dengan Allah Ta'ala dah. Di awal zikir, sebelum kita mula berzikir, sebelum mula astaghfirullahaladzim, sebelum mula a'udzubillahiminasyaitanirrajim, masa tu kita rabitahnya. Bila dah masuk a'udzubillahiminasyaitanirrajim, kita dengan Allah Ta'ala. Cuma nak beritahunya, hubungan hati di antara guru dengan murid, umpama hubungan hati kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama mengatakan, "Law ghaba anni sa'ah." Kalau hilang daripada aku tu sesaat je Rasulullah, maka aku anggap dia aku mitu fil hin. Aku anggap dia aku ni dah meninggal dah. Tak hidup. Diri aku yang tak mengingati Rasulullah
sesaat itu ku anggap diriku tu umpama orang yang meninggal. Nah, tu yang orang tasawuf dah buat hayyun fi qulubina tu, hayyun hayyun ditulis hayyun kan. Hayyun fi qulubina maksudnya Rasulullah hidup dalam hati kita. Rasulullah hidup maknanya Allah Taala pun hiduplah dalam hati kita sebab dia orang yang paling apa? Paling dekat dengan Allah, orang yang boleh membawa hati kita pada Allah Taala. Syekh Awad Mangkush pernah sebut dalam peristiwa, saya pernah sebut kisah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj kan. Saat Jibril alaihi salam naik bersama dengan baginda Nabi. Naik Mi'raj satu tahap ke satu tahap, satu tahap satu langit ke satu langit. Saat penjaga langit, malaikat yang menjaga langit bertanya, siapa? Aku, Jibril. Dia tanya lagi, siapa bersama dengan engkau? Bukan kata, aku Jibril, maka dibuka pintu langit. Dah. Siapa yang bersama dengan engkau? Disebut nama Muhammad. Disebut dan diberitahu yang ada bersamanya ialah Muhammad bin Abdullah, kekasih Allah Ta'ala. Barulah dibuka pintu. Naik langit kedua, tanya pula. Naik langit ketiga, tanya pula. Sehinggalah sampai ke tahap Jibril tak boleh naik dah. Siapa yang ada ni? Muhammad. Dibuka lagi. Sehingga naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya baginda Nabi ni adalah jalan untuk kita wusul pada Allah. Sebab tu ulama tasawuf tak pernah meninggal baginda Nabi. Memperbanyakkan selawat, majlis maulid kepada apa, majlis apa, memperingati Rasulullah, membaca madih-madih. Sebab apa? Jalan Rasulullah ni jalan yang membuka kita kepada Allah Ta'ala. Tengok bagaimana pintu langit dibuka dan dibuka setelah diberitahu baginda Nabi Muhammad. Sebab tu ulama-ulama tasawuf apa, bertawassul dengan Rasulullah, berdoa, berselawat pada apa, pada Rasulullah, di awal, di tengah, di akhir, tak kira bila berselawat pada Rasulullah. Sebab jalan menuju pada Allah Ta'ala ialah Rasulullah. Gitu. Sebab tu diajar pada kita, paling-paling tidak peringkat awal, hubungan hati dengan guru. Hubungan hati dengan guru mursyid dulu. Lepas tu, dipindahkanlah daripada guru. Guru tu akan pindahkan kita. Daripada kita terikat dengan dia, dia akan pindahkan kita kepada Rasulullah. Dan dia akan pindahkan satu tahap lagi kepada Allah Ta'ala. Tu, ha anta wa rabbuk. Sekarang aku tinggalkan engkau dengan Tuhan engkau. Mana engkau duduk dengan Allah Ta'ala lah. Engkau dengan Allah Ta'ala dah. Hati engkau dengan Allah Ta'ala dah. Aku hanya orang yang membawa, menyampaikan ke destinasi engkau saja. Ibarat supaya orang yang teman kita dalam musafir lah. Saya tak tahu jalan ni. Okey, tak apa. Saya tolong bawa. Saya tolong tunjuk jalan. So, dia pergi dengan kita tu sekadar nak tunjuk jalan je. Sampai, okey, saya balik dulu. Kita duduk di belakang. Dia duduk di depan. Dia follow, kita follow dia. Okey, siapa kawasan kita nak pergi, dia pun berhenti tepi jalan. Dia kata, okey, siapa sini, pergi lah. Depan tu, apa tempat yang kau nak pergi tu. Dia pun patah balik pergi ke tempat dia. Kita lah dengan tempat kita. Gitulah ibarat guru mursyid. Awal-awal kita dengan dia. Nanti dia akan pindahkan hati kita dengan Rasulullah. Dan dia akan pindahkan hati kita daripada kita dengan Rasulullah, kita dengan Allah Ta'ala. Sebab kalau kita duduk dengan dia, maknanya engkau tak ubah seperti orang yang beribadat kerana sesuatu yang lain juga selain daripada Allah Ta'ala. Kalau engkau beribadat kerana guru, sama dengan orang yang lain beribadat kerana yang lain juga. Jadi peringkat awal kita mengambil hemah daripada dia untuk beribadat tersebut. Semua akhirnya dia akan bawa kita kepada Rasulullah, kepada Allah Ta'ala. Sebab tu perjalanan rohani kita perlu cerita pada dia. Sebab tu Syekh selalu pesan, kita mesti ada hubungan ni. Kita mesti ada hubungan walaupun berjauhan. Dia kata kalau ada apa-apa tanya melalui WhatsApp kau, melalui apa kau nak telefon, kau nak apa kau, tanya. Perjalanan rohani ni memerlukan kepada hubungan guru dengan murid. So kena tanya apa yang sedang bermain dalam hati kita ni. Benda-benda yang rumut, yang jadi tak jelas dalam diri kita. Benda ni betul ke tak betul ataupun keliru kita. Atau benda tu akan di-clearkan oleh guru kita. Tu peranan guru mursyid. Sehinggalah dia membawa hati kita kepada Rasulullah. Hatta kita bermimpi bertemu dengan Nabi pun kena cerita pada dia. Betul ke tidak Rasulullah ni? Ataupun boleh jadi tipu daya dan sebagainya lah.
mimpi dengan apa, jumpa dengan ulama ni dalam tidur dan sebagainya. Macam-macam benda-benda yang mendatang ni. Tapi bila kita ada guru, kita boleh rujuk. Boleh rujuk. Bila itu adalah Rasulullah, tu dia kata rezeki kau. Dia kata. Orang yang sampai bersama dengan orang yang sampai adalah sampai. Orang yang tahu tempat tersebut. Bila kita ikut dia, tak ada masalah. Tak sesak kita dan akan sampai ke destinasi. Baik. 9. Saya baca ringkah-ringkah, tuan-tuan. Nak habis ni. 17. Kita baca cepat-cepat. Sebab tuan-tuan nak pergi tahlil pula lepas ni. Gitu. 9. Selayaknya bagi seorang murid berwaspada daripada kembali kepada penyakit setelah melepaskan diri daripadanya, iaitu berwaspada daripada memisahkan penjagaan sebelum waktunya atau meninggalkan ubat sebelum sembuh. Gitu. Kita orang mubtadik kan, banyak penyakit yang ada dalam diri kita. Biasa akan tercabuk satu-satu. Biasanya akan tercabuk sikit-sikit. Kita boleh rasa. Kita boleh rasa, dulu aku ni jenis mudah marah betul. Sekarang ni macam payah nak marah. Dia makin tak ada. Dia makin hilang. Dia makin hilang penyakit-penyakit tu. Dulu aku kalau semayang tempat orang ramai, asyik nak menunjuk pada orang je. Sekarang ni tak ada lah rasa macam ni. Kita boleh rasa benda tu makin tak ada dalam diri kita. Dulu kita duk nampak diri kita buat taat, buat ibadat. Sekarang ni tak nampak dah aku. Duk nampak taufik Allah. Allah Ta'ala lah yang atur. Allah Ta'ala lah yang taufik. Kita pun tak berasa nak tunjuk pada orang dah. Sebab apa? Allah Ta'ala izin ni aku semayang ni. Allah Ta'ala izin ni aku melangkah kaki mari masjid. Allah Ta'ala izin ni. Sebelum tu kita buat-buat je. Buat-buat khusyuk, buat-buat ikhlas, buat-buat sabar, buat-buat. Dia tak jadi akhlak, dia buat-buat je. Buat-buat sabar. Kalau boleh tak nak sabar pun, tapi buat-buat sabar. Sebab apa? Ngaji tasawuf malu dia tu. Kalau dulu, apa, asyik bergaduh dengan bini. Asyik nak marah je pada anak. Tak boleh, apa, tak boleh tersalah sikit rasa nak marah pada anak. Marah lebih daripada hak kadang-kadang. Sebab jenis penyakit panas baran. Kita pun mula buat. Ibaratnya supaya orang sakit buat sihat. Buat sihat. Sebab apa? Takut doktor, apa takut ada penyakit besar-besar atau penyakit serius-serius. Buat sihat dulu. Padahal memang penyakit betul. Beza dengan orang yang diambil ubat, lama-lama dia berasa hilang penyakit. Daripada tadi duduk ni musing rumah, tengok musing. Nak berdiri pun tak boleh. Kalau berdiri rebah. Kalau berdiri muntah. Tapi bila kita ambil ubat, maka dia pun hilang. Hilang rasa pening. Sedap sikit boleh duduk dah. Peluh tubuh kita. Itu ibarat keluar penyakit daripada tubuh kita. Gitulah ibarat dia. Bila dah hilang, dia kata, pastikan engkau jaga. Takut-takut dia mari pula. Gitu. Jaga, takut-takut dia datang pula. Bimbang, takut dia datang sebelum sembuh. Kita gitu kan dengan doktor. Kena sebutir obat peluh tegak kira. Siar tu, sembuh dah tu. Sembuh dah tu. Bila sembuh tak makan lah obat. Doktor kata kena makan 3 hari. Doktor tu dia bagi, dia tahu dah tahap penyakit itu. Kalau mana dia suruh makan, dia bagi 5 biji. Mana 5 biji tu kena habis. Antibiotik terutamanya. Antibiotik terutamanya memang doktor pesan. So dia maksud kita makan sampai habis. Kita dah berasa lebih bijak daripada doktor. Rata-rata orang gitu. Malah dah aku makan, hilang dah penyakit ni. Padahal, kalau tanya doktor, dia kata kalau tak perhabis, dia kata bahaya pada kesihatan. Sebab tu dia suruh perhabis. Dia tengok tahap kita tu, berapa hari dia ni kena makan antibiotik. Sebab tu kadang-kadang kita berhenti, tengok-tengok mari pula. Tanda-tanda dia. Gitu, ibarat dia. Syekh bagi penawar dia untuk kita buat. Buat selama-lamanya. Buat selama-lamanya. Tak ada istilah berhenti daripada amalan ni. Teruskan dengan amalan yang diberi tu. Walaupun kita tengok dia semakin hilang. Dia semakin hilang daripada diri kita. Hilang, dia meningkat kepada satu tahap yang lain pula. Yang kita boleh rasa dalam diri. Baik.